Pemirsa, Festival Budaya Kenduri Suwarna Bumi 2023 kembali digelar mulai Juli hingga November mendatang. Festival ini resmi diluncurkan pada Sabtu 24 Juni 2023 bertempat di Pelantaran Tugu Keris Kota Baru. Dalam kegiatan ini, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hestiner Haris berharap dari penampilan ini kita bersama-sama dapat melestarikan kebudayaan Sungai Patenghari untuk generasi penerus. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, inspirasi kita. Festival Budaya Kenduri Suwarna Bumi 2023 kembali digelar mulai Juli hingga November mendatang. Festival ini resmi diluncurkan pada Sabtu 24 Juni 2023 bertempat di Pelantaran Tugu Keris Kota Baru. Kenduri Suwarna Bumi 2023 merupakan bagian dari pemajuan kebudayaan guna terus menghidupkan identitas kebudayaan dan merawat tradisi masyarakat Melayu yang tinggal di daerah aliran sungai atau Das Patenghari. Pada kesempatan ini, Hestiner Haris mengatakan, Sungai Patenghari memiliki begitu banyak bukti sejarah yang sudah ada sejak zaman dahulu yang perlu dilestarikan sampai ke generasi penerus. Hestiner Haris berharap dari penampilan ini, kita bisa bersama-sama dapat melestarikan kebudayaan Sungai Patenghari untuk generasi penerus. Yang tujuannya adalah memperkenalkan Sungai Patenghari yang dilestarikan, tapi melalui dan Sungai Patenghari yang mengandung begitu banyak bukti sejarah peradaban zaman dahulu dan ini yang perlu kita lestarikan untuk sampai ke generasi penerus kita, karena ternyata ini mengandung banyak sekali nilai-nilai di dalam sana, termasuk juga bahwa nenek moyang kita itu sebenarnya sudah sangat menjaga sungai, tapi sekarang kita perlu kembalikan lagi supaya Sungai Patenghari seperti yang dulu kala fungsinya, kemudian juga airnya yang jernih seperti itu kita harapkan. Nah, dan dengan kehadiran banyak penonton di sini, insya Allah kita bersama-sama nanti akan melestarikan Sungai Patenghari untuk generasi penerus kita. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.